Yay, we get rose glass dome from our girl on our 25th wedding anniversary. Thank you, girl. Hello, my friends. Welcome back to my YouTube channel, Nora Hainer. I want to share cooking, traveling, and daily vlog, right? Don't forget to like and subscribe. Guys, this is the gift that we get from our girl on our 25th wedding anniversary. This rose is really special to us. She know that I like rose, and she tried to find another way how to get rose to the mom, and she want that to give the rose with long lasting. And this is the one she found it, rose in the glass dome. You know, guys, I want to tell about how is this glass dome background. I will tell you on the end of the video. Stay tuned and don't forget to like and subscribe. Follow the video till the end, okay? Masih ingat dengan film Beauty and the Beast? Dalam kisahnya, Beast memiliki bunga mawar merah dalam wadah kaca. Guys, ternyata bunga itu kini ada versi aslinya. Terinspirasi dari Beauty and the Beast, bunga mawar adalah bunga yang populer dengan banyak digemari, tetapi biasanya mawar akan layu dan mati jika tidak disiram atau tidak mendapatkan cahaya matahari dengan cukup. Kini teman-teman tak perlu lagi takut lupa menyiram bunga sebab ada bunga mawar bernama Forever Rose. Mawar abadi ini dijual oleh salah satu perusahaan penjual bunga bernama Forever Rose di London. Yap, perusahaan ini berasal dari Inggris yang sudah ada sejak 1999. Bunga Forever Rose tak akan mati atau layu meski tidak disiram atau tidak terkena sinar matahari seperti bunga pada umumnya. Forever Rose merupakan bunga asli yang dikemas seperti bunga milik Beast dalam Beauty and the Beast. Mawar ini berada dalam wadah kaca yang indah. Tidak seperti bunga dalam Beauty and the Beast, Forever Rose mampu hidup abadi bukan karena kutukan loh teman-teman. Ada bahan tertentu yang membuatnya bisa bertahan sampai lama, yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini didatangkan dari sebelah selatan Amerika, tepatnya di Ekuador. Tanah vulkanik ini punya banyak kandungan mineral sehingga mampu membuatnya mekar dalam waktu lama. Selain menggunakan tanah vulkanik, ada juga bahan rahasia yang ditambahkan agar bunga ini bisa bertahan selamanya. Ada banyak variasi Forever Rose. Oke? Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi. Ada loh bunga yang Forever Rose, which I like it. Thanks for watching, guys, and see you on my next video. Stay tuned. Bye bye.